Selamat pagi dulur, Pak Telo KB Siana. Ini yang penting tetap semangat. Ini pagi Pak Telo lagi ambil uruk. Ini tidak ada uruk ya. Bas, nah, sip bas. Ini udah duduk ya. Mantap, mantap. Ini jadi 3. Tadi uruknya tadi jadi 3. Ini supaya kalau ngerata enggak kecapean sih bos. Ini loh yang berdiri tegak semalam. Ya, ini uruknya jadi 3. Apa, Bas? Kurang 20 jam lagi. Oh. Nanti jangan lupa dikirim ya. Ya, siap-siap. Berapa jam, Bas? 20 jam lagi nanti. Siap, siap. Dulu. 1 2 nanti rencananya yang belakang itu mau buat kolam renang. Wah. Mantap, kolam mantap. Kolam renang terus akan tempat di Kamboja itu tempat diskotik. Wah. Wow. Jadi semuanya ada situ ya, Bas? Terus yang ini nanti dibuat khusus parkir-parkiran PL-nya. Pemandu lagunya. Oke. Yuk masuk lah. Lah ini belum bahas burung nanti sapi. Masuk. Kita ngopi dulu. Oke oke. Wah. Cepet aneh khususnya Brian. Sak dengkul. Oh. Ya. 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 Ngopi Bas? Nah kalau di sini tuh tempat santai Mas. Iya, masuk. Nah, kalau di sini itu tempat santai. Yang di mana tempat ini untuk menciptakan suatu inspirasi yang di mana inspirasinya itu terinstitusi, Mas. Ini dimakan, Mas. Jangan kaget ya, ini makanan dari kucing, cuman digoreng lagi ini. Jadi sudutnya seperti ini. Oke.
tak lerkan dulu. Setelah udah terlerkan, nanti untuk kalkulasi kurang berapa, kurang berapanya nanti tak abal. Oke, gini kali gini ya bos. Walaupun beres. Jadi ini bos itu lagi buka usaha. Hurufnya saja berapa ya tadi bos? Ini tadi kemarin 10, 10, 30 ya. Waduh, ya. Kurang, masih kurang. Masih kurang ya bos? Kurang. Oke, oke. Saya doakan sukses bos. Amin, amin. Jadi itu Pak Telo yang ingin pesan bisa langsung WA Mas si bos. Okay. Saya kabarkan ke bosnya langsung. Okay. Masuk lah boy, cocok. Mantap. Mantap. Teman-teman, teman-teman itu pada penasaran buat apa sebenarnya? Jangankan teman-teman warga sekitar. Bingung ya, sebelah bos. Sebelah bingung kan. Ini yang kayak kandang sapi, kandang wedhus. Bingung. Jadi bingungnya enggak mau takok cerita akhirnya. Sak bingung-bingung aku jadi ya bingung Mas, jadi kayak opo. Wis butuh ngadeg ngono to. Kuwi ya penak is ben dipikir sik Mas, ben dipikir sik. Heeh. Jangan nangen sik. Makane aku lungguh kene nyapa to. Ngangen-ngangen Mas. Opo iku dadine? Enggak, kira-kira golek utangan gone sapa teh. Gone Mbak Tini. Mbak Tini. Mbak Tini Siliono, Mbak. Mbak Tini proyeknya Mas Sibos itu lagi besar ini. Tapi ini iki enggak delike aku nyicil saya titik Mas. Jadi oleh untung tadi pasir oleh untung tak titik tadi. Jadi sedikit-sedikit nanti bisa iya. Tercapai ya, Bos. Tercapai. Nah, iku nuruti del anggaran 50 kurang, Mas. Waduh. Rencana tak papin barang. Oh. Di akses jalan. Wah, masuk. Jadi dulur-dulur nek pengin runo nanti bahasa Jawa bos, campur-campur. Jadi nek nanti ke sana mau beli bunga langsung datang ke lokasi ya bos. Iya nek dodol kembang. Dodol apa bos? Mbok iki kaya apa? Beginilah lho. Mbok, ya mbok gak ngerti videone engko kelanjutane dadi apa. Jadi ingin bisa penasaran dulur bos. Enek sing ngomong jadi kayak tempat menutup bunga, kayak tempat rambatan anggur, kayak tempat buah naga. Jadi sudah banyak yang nebak ya bos? Banyak yang nebak. Tapi salah kabeh. Oke dulur, matur suwun sangat. Baik, tak telah arek lanjutin karo si bos. Nanti proyek ke depannya gimana? Iya. Oke, oke. Bye bye. Satu bulan insya Allah proyek sampai. Belum jadi. Waduh. Proyek satu bulan pun belum jadi. Jadi untuk dulur Pak Telo, pokoknya tetap semangat. Mantap. Mantap. Tonton terus video Pak Telo dari awal sampai akhir. Like, comment, subscribe pun. Matur suwun. Kunjungi YouTube-nya Gokil Abis Bajindo. Ya. Bajindo Junior. Ismi Ati Bajindo. Semuanya ada lah di situ. Jos. Jos. Bye. Bye.